وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثا وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم رواه الترمذي وقال حديث حسن. Hadis yang kedua dalam bab ini, sumber periwayatannya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda mengatakan, janganlah kalian itu jika minum minum satu kaligus, itu persis seperti cara minumnya unta. Kita ini manusia, supaya harkat diri kita sebagai manusia itu ada bedanya dengan makhluk Allah yang lain. Di antaranya bagaimana cara menjaga harkat kita sebagai manusia, pola kehidupan kita, perilaku kita. Jangan meniru binatang. Itu menistakan nilai-nilai kemanusiaan kita. Maka kata Rasul, minumlah jangan sekali tenggak, sekaligus. Satu botol. Kenapa? Saya haus. Itu kata Nabi, seperti gaya minumnya unta, binatang yang paling familiar saat itu, binatang yang paling akrab sehari-hari mereka, yang mereka lihat adalah unta. Cara minum unta itu begitu, minum sampai ya puas sekali, ya angkat kepalanya, seember habis. Janganlah kalian berperilaku layaknya unta saat minum. Minum sekaligus itu akan menodai harkat dirimu sebagai manusia, karena engkau telah meniru gaya kehidupan binatang, pola minum seperti polanya minum unta. Walakin isyrabu mathna wa thulatha, tapi kalau engkau minum, jadikan minum dua kali tenggakan, dua kali minum atau tiga kali minum, minum lagi, atau minum betul, bernafas, minum lagi, bernafas, minum lagi sampai tiga kali. Dan yang tiga kali itu karena witir ganjil, itu ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu bersifat tunggal dan menyukai hal-hal yang bersifat tunggal, yang enggak genap. 1, 3, 5, 7 gitu. Yang ganjil, yang enggak genap. Lalu kata Nabi, arahan beliau yang kedua, jangan minum sekaligus. Yang kedua, wasammu idza antum syaribtum. Dan kalau kalian minum, itu ucapkan bismillah. Sebagaimana kalau engkau makan, ucapkan bismillah. Kalau enggak, syaitan ikut nimbrung minum bersamamu. Wahmadu idza antum rafa'tum. Kalau usai minum itu, ucapkan alhamdulillah. Lega. Jangan. Tapi begitu minum selesai, alhamdulillah. Supaya minuman yang kita minum itu jadi minuman yang barokah. Sadar bahwa kita telah menikmati karunia Allah, nikmat Allah. Maka segala puji kita alamatkan kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Wahmadu idza rafa'tum. Manakala kalian usai, hendaknya ucapkan alhamdulillah. Maka selesai. Alhamdulillah. Ya, bukan bernafas lega. Iya. Atau budaya-budaya yang lain yang disuguhkan, seringkali disuguhkan di TV-TV itu. Iya. Yang bukan bagian budaya kita itu. Menunggak minuman.
segar, ya. Botolnya dibanting, diapakan. Nah, itu bukan budaya kita. Ya, minum, bismillah, minum. Selesai, alhamdulillah.